Nyoba deketin kamu. Orangnya ada di sini loh, padahal katanya aku mau nyoba deketin kamu, boleh gak? Dan gue lagi nyobain kopi yang Ratu. Ini cocok banget buat kalian yang gak terlalu suka strong taste, yang creamy, dan kita coba taste ya. Ini pasti enak banget nih. Seger kelihatannya. Ini punyanya Air Rumi. Coba bismillah. Rasanya seger. Pas. Kembali lagi di Maya Adult TV. Minggu ini alhamdulillah kafe Rumah Rumi kembali buka setelah kemarin tutup karena PPKM dan renovasi. Minggu ini juga gue mengadakan acara di Rumah Rumi Indonesian Vinyl Night. Oh iya, ini dia, kemarin gue baru aja ngedekor Rumah Rumi menjadi baru. Kalau kalian lihat lebih tinggi, ada gitar dan macam-macam. Tapi hari ini gue lagi mau bikin acara namanya Indonesian Vinyl Night. Jadi bakal ada beberapa DJ yang mainin sini. Ini alat DJ-nya bukan DJ yang kayak zaman now ini. Kalau KA kan yang DJ zaman sekarang kan dia mainnya pakai USB kan. Kalau ini kita malam ini kita masih apa ya? Bisa merasakan kembali ke tahun-tahun 60-70-an karena DJ-nya pun pakai vinyl dan nanti bakal DJ-nya bakal mainin koleksinya dia sendiri. Dan ini kita lagi persiapan Om Wawan tadi. Cak Wawan MG gitu. Vintage umurnya. Ini lagi persiapan audio. Ini juga ini baru dimasang dan anak-anak baru udah pada kumpul. Dan doain ya semoga acara lancar. Ikuti terus keseruannya. Mau diain di sini-sini ya. Lagi persiapan guys, karena nanti mungkin tamunya datang langsung keroyokan, jadi ya kita harus sudah siap. Ya dress ya? Yoi. Ya sudah siap. Perkenalan dulu, siapa namanya ini? Saya namanya Abay. 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 Ini juga nih. Andres Castello. Lagi bikin es kopi dewa. Ini guys, selesai juga persiapan buat acara. Alat gear udah diset, speaker sudah pada tempatnya dan sudah nyambung ke mixing. Sekarang waktunya kita pulang dulu buat mandi dan siap-siap karena udah bau nih, udah keringetan. Pokoknya Bismillahirrahmanirrahim, acaranya doain aja lancar. Amin. Guys, mandi dulu ya, biar kerenan dikit. Cibung.
bahkan tolongnya ada genre apa aja? Jazzy sama funk. Aja coklat dewa. Yang rasa dewa, ada rasa ratu ya? Ada rasa dewa, ada rasa ratu. Ini strawberry coklat, gula aren, fresh milk, creamer. Ini kopi ya, ini kopi biasa. Ada juga dewa, kalau dewa tuh lebih strong, kalau ratu lebih soft. Untuk cewek-cewek mungkin. Ini dibuat sama bahan-bahan yang berkualitas. Insyaallah. Dia creamer. Dia pakai kopinya pakai apa? Kopinya dia pakai robusta. Robusta di biji ya berarti ya? Iya, ini biji. Mana biji ya? Ah, ini biji ya guys. Ini enak banget, kopi hitamnya enak banget, strong, bikin on dan gak asam lambung. Insya Allah ya, gak tahu lambungku sih kuat sama kopi ini. Gak tahu lambung kalian. Kalau aku insya Allah kuat sama ini. Ini apa, robusta arabica ya atau robusta? Robusta. Tempat tuh kayak vintage, kayak berasa lagi di rumah ayah gak sih? Iya gak sih? Kita udah tuh kayak berasa lagi di rumah ayah. Kan di rumah kan ada. Dia udah pernah mau coba yang menu lain gak sih? Nggak, kalau lagi mau coba makanannya. Minumannya baru di rumah. Kalau udah pakai bantal. Gak langsung loh. Kakak gak coba. Gini deh posisinya. Kakak gak coba. Coba. Coba menjalani hidup baru dengannya. Iya, coba deketin kamar. Orangnya ada di sini loh, padahal. Katanya, aku mau coba deketin kamu, boleh gak? Hei, 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 banyak yang ditanya ya. Hei, kasihan, udah lama, soalnya. Iya. Udah lama, tahun diri. Kalau berani. Nyoba, nyoba. Gini lah, sampe kurus nih. Kita satu lawan satu aja, kok dikerasin. Gak, gak, gak. Tapi gimana dulu, pacaran sama Tisa gimana? Alhamdulillah lah. Kalau gue sih suka sama Tisa. Jonathan ya. Asik, gaya banget Benny Jonathan. Itu dia ini. Udah jalanin teknik. Apa? Anak angkat. Jadi anak Honda. Anak Honda lah. Anak durhaka lah. Astaga, anak durhaka ya. Ya, jadi Jojo ini dia mulia sekali. Jadi ketika Aldo lagi enggak ada, dia tuh yang jaga Via Mali. Kalau Ando ini teman dari umur berapa deh?
Berapa? 4 tahun. Dia dulu ikut di Ala duluan TV. Kut. Ya, Ando ini dulu anaknya almarhum Om Niki. Teknisinya ayah, teknisi khusus pribadinya ayah. Om Niki namanya. Teknisi khususnya Dewa di keyboard juga. Jadi kita temenan dari kecil. Jadi ya semua udah tahu lah buruk-buruknya, plus-plusnya. Ya aku lihat kafe KKL ini bagus karena. Berarti harus ngelihat dulu dong baru bilang bagus. Ya iyalah. Nah, iya. Apa? Karena aku udah ngeliat kafenya. Jadi kalau merem nggak bagus gitu. Enggak juga. Jokes juga. Karena kan hati juga bisa melihat. Jadi orang yang kesini tuh bisa dengar musik tapi nggak pakai speaker, pakai piringan hitam. Yang dimana jelas ada perbedaan yang sangat-sangat ekstrim antara digital sama piringan hitam. Jadi kalau kalian kesini bisa menikmati musik dengan frekuensi piringan hitam yang lebih jelas. Jadi suara rekamannya, suara aslinya tuh nggak diubah-ubah. Dan gue berharap ini bisa jadi kayak pelopor. Enggak, zaman dulu tuh 70s tuh ada namanya gang pegangsaan. Itu tongkrongannya almarhum Krisye, terus Eros Jarot, Kinan Nasution, Guru Soekarno Putra. Banyak lah, Yoki, Bahamang Yoki, belum lahir. 90 tuh ada Potlot, Dewa, Slang, dan lain-lain. Dan aku harap ini bisa jadi tongkrongan musisi di generasi sekarang gitu ya. Karena ini emang bener-bener, soal karena ini bener-bener tongkrongan untuk para orang yang suka musik gitu. Suka seni lah. Thank you.
Oke guys, sekarang gue lagi di openingnya rumah Rumi yang reopeningnya sih lebih tepatnya. Dan gue lagi nyobain kopi yang Ratu. Ini cocok banget buat kalian yang gak terlalu suka strong taste, yang creamy. Dan kita coba taste ya. Ini pasti enak banget nih. Seger kelihatannya. Nyobain rumah Rumi. Ini punyanya R. Rumi. Coba bismillah. Rasanya seger. Pas. Enak banget. Pokoknya sukses untuk reopening rumah Rumi. Gimana? Oke, tadi sebenarnya ada acara El bikin, karena ini kan vinyl coffee bar. Jadi tadi kayak ada vinyl night. Jadi kayak DJ-DJ yang main vinyl membawakan lagu-lagu Indonesia-Indonesia lama, dan itu keren banget. Dan itu konsep-konsep yang mungkin belum ada di coffee bar Indonesia, maupun mungkin di dunia ada, cuman mungkin nggak banyak. Cuman kalau di Indonesia ini ada konsep pertama yang membuat vinyl coffee bar, dan dari DJ benar-benar vinyl dan konsepnya lagu-lagu Indonesia lama, dan itu keren banget. Dan ya mungkin kedepannya nanti kita bakal gitu terus lah. Nanti kita bakal ngobrolin sama El. Kalau kopi sih itu dari awal El udah ngeracik sendiri, maksudnya menyesuaikan dengan apa kayak kesukaan aku sama El. Kalau aku kan memang suka kopi banget, nyetok kopi. Jadi kalau yang Dewa itu memang agak strong, lebih ke kopi. Kalau yang Ratu itu lebih creamy. Tempatnya emang cocok banget vintage. Emang aku sama El tuh akhirnya kan emang suka vintage. Makanya kenapa namanya Vinyl Coffee Bar, emang tema konsep kita tuh vintage. Jadi semua sebab vintage, ada vinyl, ada aksesoris gitar Beatles yang vintage, semua serba vintage. Ya, selamat buat rumah Rumi, semoga kedepannya makin maju dan bisa membuka cabang di seluruh Indonesia. Sampai ketemu di next vlog ya. Bye. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan di rumah Rumi hari ini. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar, dan ternyata teman-teman yang datang juga banyak dan pada enjoy, alhamdulillah. Terima kasih juga kalian yang ngikutin persiapan gue dari awal, dari hari-hari pagi, dari sampai malam. Dan thank you. Sampai jumpa di lain vlog. Bye bye.